warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Sedadu Vlog Indonesia. Oke sahabat Bigler, kali ini kita mau mengirimkan beberapa senapan dan didominasi oleh Krypton Monster ya. Langsung saja nggak usah lama-lama, kita menuju ke senapan yang pertama. Kita ada di senapan yang pertama. Ya saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, kirim senapan Monster, Krypton Monster ya. Kita akan coba senapan Monster ini di tarikan yang pertama, karena tarikannya ada tarikan pertama dan kedua. Kita dengarkan suaranya, suaranya khas sekali, yaitu khas Krypton Monster, dan juga ini adalah hasil akurasinya seperti ini ya. Wow, mantap sekali. Dan juga di sini kelengkapannya ada pompa barakuda lokal, ada tele basnel 3940, ada topi perbankin kamu, dan juga ada kaos kamu center SWAT, ada juga mimis jawara GR12, tali sandal swivel, gantungan mimis peredam, dan juga ini per ya, kenapa ada per di sini, dan juga ada es surat keterangan kepolisian, pengantar kepolisian, bukan keterangan kepolisian, kriminal. Dan senapan ini akan kita kirimkan kepada Bapak Agus Liadi di Kalimantan Timur melalui JNE JPR. Langsung saja kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya, masih dengan Krypton Monster. Kita cek satu-satu ya nanti suaranya. Oke, kita akan coba dengarkan. Wow, mantap sekali, aduh telinga saya. Dan di sini kelengkapannya ada tele basnel 3940 dan juga ada pompa RV ya. Pompanya masih dicek, nggak hanya senapan saja, pompa juga akan kita cek seperti itu ya. Dan ada juga di sini masih ada kelengkapan lainnya, yaitu ada topi perbankin, kaos kamu, ada senter, ada mimis jawara GR12, tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis tes, serta tote bag dari Serdadu Rifle. Oke, senapan ini akan kita kirimkan kepada Bapak Dani Surya di Sumatera Utara melalui JNE JPR. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Kita ada di senapan yang berikutnya, di sini dengan Krypton Monster lagi, sama Mas ya. Kita akan dengarkan suaranya. Wow, garang, memang suara monster seperti ini ya. Dan juga di sini kelengkapannya ada tele basnel 3940, ada pompa barakuda lokal, ada center SWAT, ada juga topi perbankin, ada kaos kamu, ada peredam, ada mimis jawara GR12, tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis tes, dan juga nota dari Serdadu Rifle Indonesia. Oke, senapan ini akan kita kirimkan kepada Bapak Supriyadi, itu siapa ya, di Kota Aceh Tengah melalui JNE JPR. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya, masih dengan Krypton Monster dengan chamber warna hitam. Yang tadi chambernya merah-merah semua, sekarang hitam dengan kompor klasik seperti ini, ada sedikit-sedikit ukiran ya. Kita akan coba dengarkan juga. Jangan rame mas. Wow, suaranya masih sama. Berarti memang suaranya seperti itu ya. Dan juga di sini kelengkapannya ada pompa barakuda lokal, ada tele basnel 3940, ada peredam, peredam Greyhound, ada juga center SWAT, ada juga tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis tes, dan juga ada mimis jara GR12, kaos kamu, dan juga topi perbankin tentunya. Oke, senapan ini akan kita kirimkan kepada Bapak Muhammad Robi di Kota Malang melalui JNE JTR. Dan itu tadi adalah beberapa senapan yang akan kita kirimkan siang hari ini juga kepada sobat bediler yang sudah mengorder. Dan buat kalian yang belum mengorder, langsung saja boleh tanya-tanya atau langsung mengorder dengan menghubungi nomor CS yang ada di bawah ini.
Dan jangan lupa terus dukung kami di channel Serdadu Rival Indonesia, serta follow di kami di serdadu.rival. Dan satu lagi, subscribe juga Serdadu Vlog Indonesia. Saya punya salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.